Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kendang Mail Farm. Kembali lagi dengan saya di lokal ini. Lokal ini kita akan membahas tentang banyak kemarin yang menanyakan, Mas, review dong apa mesin choppernya. Nah, hari ini kita akan mereview mesin chopper kita ya. Ini di kandang kita lagi pada makan siang. Nah, oke teman-teman, jadi ini penamakan mesin chopper milik kami ya, yang biasa kita gunakan untuk mencopper buat untuk membuat silase atau fermentasi. Jadi ini nanti akan mencopper daun singkong sebanyak ini ya. Nah, kita review aja langsung mesinnya. Jadi di sini untuk besinya tebal ya, benar-benar tebal. Dan ini untuk memasukkan rumputnya yang akan dicopper. Nah, untuk mesin sendiri seperti ini. Untuk mesin sendiri kita bisa request mau menggunakan mesin yang apa. Jadi ini kalau bawaannya seperti ini. Kita lihat langsung ke dalam seperti apa dalamnya. Nah, ini teman-teman. Jadi ada dua ini ya. Dua pisau. Yang ini untuk mencopper, yang ini untuk menarik. Jadi dari sini akan dimasukkan rumput yang akan dicopper, dia akan langsung ketarik masuk ke dalam, langsung ke chopper dengan pisau ini. Untuk mata pisau sendiri ada kalau tidak salah 6 atau 8 ya, sangat-sangat tajam dan hasilnya juga benar-benar bagus, tidak terlalu halus karena memang kambing tidak suka yang terlalu halus ya. Seperti ini sangat gampang sekali, bahannya juga tebal. Nah, besi-besi ini sangat tebal sekali ya teman-teman ya. Untuk di bagian sini ada rantai. Rantai ini berfungsi untuk menarik ini pakan. Yang sebelah sini pisau ini tarik, jadi putarannya sama. Nah, saya sangat merekomendasikan mesin ini ya. Nah, oke teman-teman, ini adalah proses yang akan kita chopper, proses pencopperan. Jadi ini bahan-bahan yang akan dicopper. Jadi kita lihat nanti seperti apakah mesin kita, apakah mampu mencopper semua ini. Mari kita lihat sama-sama, oke?
sangat tebal, bagus, kualitasnya terjamin. Untuk pembelian ini pembuatan dari asli Lampung ya, dari channel Hadi Winarko channel ya. Nanti bisa saya cantumkan di deskripsi nomornya beliau, agar yang mau pesan-pesan bisa langsung saja menghubungi beliau. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, sangat bagus sekali, tidak terlalu lembut, karena memang kambing sebenarnya tidak suka yang terlalu lembut karena tidak ada sensasi untuk dimakan. Jadi lebih suka yang agak kasar seperti ini. Nah, untuk selanjutnya nanti ini akan kita lakukan pengemasan di dalam plastik atau drum seperti video-video sebelumnya. Nah, oke teman-teman, cukup sekian dulu review kita untuk mesin ini. Jadi tonton terus vlog-vlog kami dari Mael Farm. Jangan sampai ketinggalan video-video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat. Oke, sampai jumpa.